Ya. Nah, karena mendapatkan gelar ya sekolah akhirnya, maka perilaku kita sebagai warga sekolah juga harus mencerminkan perilaku sekolah Adiwiyata. Nah, bagaimana sekolah Adiwiyata? Harus hijau, bersih, sehat. Tadi yang sehat kalian sudah mengetahuinya kan? Nah, kali ini ibu juga melakukan kampanye sekaligus sosialisasi. Nah, di dalam Adiwiyata anak-anak ya, kalau kita sudah mendapatkan penghargaan, terutama kita tingkat kota, maka kita perlu mengadakan gerakan. Sekolah ini perlu mengadakan gerakan yang sehat. Perlu mengadakan apa? Gerakan yang sehat yang disebut dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Gerakan apa? Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Semuanya sudah membawa poster, tolong diangkat posternya. Nah, ini gerakan peduli lingkungan ini ya. Nah, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah itu ada dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama, perilaku bertanggung jawab. Bertanggung jawab sekolah menjadi hijau, sekolah menjadi bersih, sekolah menjadi sehat. Kualitas lingkungan hidup. Kalau lingkungan kita berkualitas, berarti coba lihat ke bawah, masih ada sampah? Sudah bersih. Ya, berarti kita memiliki kualitas hidup yang baik. Lingkungan hidup kita, lingkungan sekitar kita berarti terpelihara. Nah, anak-anak semua, hari ini Bapak Ibu guru akan menyampaikan, kita akan berkampanye. Yang pertama nanti akan ada Ibu Yohana. Mana Ibu Yohana? Nah, Bu Yohana nanti akan berkampanye ya tentang penghematan air. Kemudian dilanjutkan Ibu Desi. Mana Ibu Desi? Nah, Ibu Desi ini ya akan berkampanye tentang konservasi energi. Konservasi berarti penghematan energi. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu Melva. Nah, ini sekarang anak-anak tidak diperkenankan atau stop penggunaan plastik. Masih ada yang menggunakan plastik? Oke, berarti stop. Apa anak-anak? Stop, ya. Dan yang terakhir, nah ini sudah dipersiapkan ini. Ini Bapak Wendy, sudah kenal Bapak Wendy? Sudah dong, ya. Itu akan berkampanye tentang bagaimana memilah sampah dan mengelola sampah. Jadi sekali lagi, yang akan kalian pelajari di sini, dengarkan baik-baik. Mari kita menjaga lingkungan kita dan dengarkan Bapak Ibu guru. Yang pertama kepada Ibu Yohana, dipersilakan.